Saat kalian melihat anjing, mungkin di antara kalian akan merasa ketakutan atau bahkan lari terbirit-birit. Bukannya menjauh, anjing tersebut malah mengejar dan semakin mendekat. Ya, itulah anjing yang memiliki sifat curiga kepada siapa saja orang yang merasa takut saat melihatnya. Mungkin si anjing menilai orang tersebut punya salah kali ya. Namun kali ini kita tidak akan membahas anjing galak, tapi ingin mengetahui lebih dalam, kenapa anjing selalu menjulurkan lidahnya setiap saat? Kalian penasaran? Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa hanya ada sedikit kelenjar keringat yang dimiliki anjing, yaitu di dalam telapak kakinya saja. Kelenjar ini tidak cukup untuk membantu menjaga suhu tubuh anjing tetap stabil. Karena fungsi dasar kelenjar ini adalah menstabilkan dan menurunkan suhu di dalam dan sekitar tubuh anjing. Karena kekurangan kelenjar ini, anjing mencoba menurunkan suhu tubuhnya dengan menjulurkan lidah. Dengan begitu, lidah dan mulut bisa bersentuhan langsung dengan udara. Anjing melakukan hal tersebut saat lelah ataupun tidak. 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menyebutkan karakter hewan anjing ini. Allah berfirman, "Tetapi ia hendak tetap di bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Maka umpamanya sebagai anjing, jika engkau halau, diulur-ulurkannya lidahnya. Atau jika engkau biarkan, diulurkannya juga lidahnya. Demikianlah umpamanya kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sebab itu, kisahkanlah kisah itu, mudah-mudahan mereka memikirkannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Fakta ilmiah ini membuktikan tingkat keilmiahan ayat-ayat Al-Quran.